Baru-baru ini beredar sebuah video mengerikan ketika seorang pria yang asyik mandi di air terjun tanpa diduga tertimpa bongkahan tanah longsor yang jatuh dari atas air terjun. Bongkahan tanah itu segera menimpanya. Video mengerikan tersebut salah satunya dibagikan ulang oleh akun Instagram andreli_story. Peristiwa ini terjadi di lokasi wisata air terjun Sedudo, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa, 14 Februari 2023, sore. Akibat peristiwa itu, si pria wisatawan asal Madura itu disebut meninggal dunia. Peristiwa mengerikan tersebut sempat terekam oleh video amatir yang diambil oleh rekannya. Video itu kemudian viral dan beredar di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu terlihat 4 orang tengah mandi di bawah air terjun Sedudo. 3 laki-laki dan 1 orang perempuan. Awalnya terlihat 4 pengunjung tersebut tengah asik mandi di guyuran air terjun. Bahkan si perempuan tampak berendam di dalam air. Tiba-tiba dari atas datang tanah longsor dan langsung mengenai mereka. Dalam video juga terdengar teriakan saat peristiwa itu terjadi. Diketahui saat itu pohon cemara jatuh dari air terjun bercampur batu dan tanah. Korban yang berada di bawah air terjun mengalami luka retak di bagian kepala. Unggahan tersebut pun langsung ramai komentar dari warganet.